Itu juga Datsunku 2018 yang tipe cross tapi. Mobil tahun muda gane murah. Arah mbok tekone aku. Arah salah senarep ngomong ne yo. Yo takon ono to. Mobil opo nang? Mobil opo? Nah ngono lho. Wong kowe iki sebagai ibarate kameramen iki yo ngekake semangat ngene-ngene iki. Panas kena srengenge lho dilar to. Janji ya. Janji kene sing review murah aku tok si omong. Ngene iki didol rasa larang-larang, Convero S 92 juta. Oh, iki regane. Lho jane yo rohno lho, dong ora jane. Tahun ini 2017 lek ora salah. Ngerti ono tak review dhewe mau ya. Yele modelmu review dhewe ora cetono. Giliran mau nyapu dadak ayo to Pak Di, dilite. Ayo to Pak Di. Ngomong apa ya anu. Ngono mbok ndang review dhewe. Sik tau mandek kok. Tak deloki. Nah. Joke ya kapten sih de pedot. Eh? Joke pedot. Kaya utekmu. Tengahnya pedot mas, dari kapten sih. Siapa orang kaya utekmu? Kok iso. Nah ini ki dobral. Ini ki regane ya 75, 25. Jadi ini ki dodolan motor sesuai sing eneng neng review nih Pak Di. Iki. Ini ki rungruh regane aku. Regane piro? 116. Regane 116 rongewune telulas. Nah ini kita sampaikan kepada konsumen ya, ini akan mengadakan obral besar-besaran karena di kita mau mendekati bulan puasa, lebaran dan seterusnya. Nanti juga kita ada door press 3 unit motor. Satu NMAX. PC kepain MAX. PCX. Terus NMAX. Beat. Terus CS1. Nanti disampaikan kepada main konsumen kita mau mengadakan bralobral terus ada bonus 3 sepeda motor. Ya. Khusus sebelum bodoh. Pokok bodoh. Bulan puasa nanti diundi. Ya, pokoknya nanti mulai dari sekarang silahkan, siapa tahu nanti jenengan yang beruntung yang diundi, siapa tahu pas lebaran pas oleh hadiah motor. Pok kowe tukune 20 jutaan. Ya wis pokoke jenenge diundi ki nanti diundi online. Oke. Diundinya secara online kayak seperti biasanya. Kembali ke unit yang kita mau jual. Ada Xenia R ya. AT itu Matic ya, harganya cukup 92 juta. Nah, ini yang minat silahkan, karena jarang-jarang ada mobil Matic yang dijual obral. Kita hanya Pak D saja yang jual mungkin. Kita juga ada lagi Avanza All New. Avanza All New ini baru dapat aja platnya N lokal. Harganya kita jual cukup 105 juta aja, nanti yang minat silahkan ya. Tahunnya 2015, platnya N lokal Malang. N lokal Malang. Nah, transmisinya manual. Enggak usah khawatir, ini cover joknya aja ini. Ini cover joknya, nanti kalau enggak suka bisa dilepas. Nah, seperti ini ya. Double airbag tentunya. Ini baru masuk juga, baru dapat. Nah, ini kita ada lagi Innova Barong ya. Ini yang jaga Mas Ferry, nanti bisa langsung hubungi nomornya Mas Ferry ya. Untuk stok jenisnya Innova sama Panther. Ini ada Innova Barong tahunnya 2013. Kalau Barong 2013 ini harganya cuma 159 juta saja, nanti yang minat silakan. Innova Barong. Jadi di sini stok Innova banyak sekali ya. Ada yang warna hitam kayak gini. Nah, itu. Ini juga warna hitam lagi. Diesel ya, Mas ya? Diesel. Ini bahan bakarnya diesel 2013 juga. Terus yang plat AG ini kemarin yang kita review 90-an ternyata bukan yang ini. Kalau yang 90 jutaan yang kemarin yang plat AG yang tahun 2005 ini tahunnya 2011. Ini masih di angka sekitar 140-an ya kalau tidak salah ini mobilnya, platnya AG ini. Nanti kalau jenengan untuk pasnya bisa langsung jenengan tanyakan sama bagian marketing. Kalau tidak 130-an, 140-an ini biasanya, 2011. Terus ada Isuzu Panther Touring, harganya 129 juta, 2010. Nah, ini kita ada lagi Fortuner ya, Fortuner Diesel tahunnya 2011-12 untuk tahunnya. Harganya kita jual cukup 219 juta saja, nanti kalau jenengan minat silahkan. Warna putih favorit ya. Ini cuma sayang mobilnya dikunci.
sayang mobilnya dikunci. Nah, ini ya, seperti ini untuk Fortuner. Fortuner di kita alhamdulillah stoknya lumayan banyak, mulai dari tahun 2010, 11, 12, 13 ada semua stoknya komplit, ada yang 230 jutaan juga ada yang 228 juta juga ada. Nah, kayak gitu ya, platnya lokal A itu. Nah, seperti itu yang minat sedangkan. Itu juga tahun 2012. Kita juga ada lagi Fortuner VNT. VNT ya, VNT sudah turbo, velgnya wow, ngeri velgnya. Racing, harganya cuma 238 juta saja. VNT turbo 2013-an, kalau enggak 13-14 ini. Udah pakai bodi kit, gagah sekali ya. Matic transmisi harganya murah. Platnya DR, cuma sayang platnya DR. Seperti itu ya. Untuk warga daerah sana silahkan nanti. Ini kilometer jalan 91.000. Transmisi automatic. Nah, itu alhamdulillah mobilnya udah laku, dibawa konsumennya langsung. Itu platnya lokal AI tadi yang kita review. Untuk akun-akun dari Prabu Motor itu ada TikTok, ada Instagram. Jadi jangan bisa tengok-tengok, selain di YouTube ada di Instagram sama di TikTok Prabu Motor. Nah, seperti itu ya. TikToknya Prabu Motor Ponorogo Real, sama Prabu Motor Ponorogo 1, terus sama Agung Prabu Motor. Terus untuk Instagramnya Prabu Motor Ponorogo, ada juga ini R3, platnya lokal AI. Alhamdulillah lumayan rame ya sore ini. Nah, di sana juga masih cek-cek unit. Nah, ini kita ada lagi Yaris TRD Sportivo ya, tahunnya 2018. Platnya lokal AD, warna lemon. Harganya cuma 205 juta aja, nanti yang minat silakan. Yaris warna lemon. Ini yang transmisi automatic. Nah, kayak gini ya mobilnya. Insya Allah kalau kondisi mobil masih terawat, ini karena mobil baru dapat, belum kita apa-apain ya, masih kondisi masih mentan. Platnya lokal AD. HRV-HRV di kita juga sangat banyak ya. Nah, sampai ususnya nanti stok-stok mobil untuk kaula muda. Jenis HRV, Yaris atau Honda Jazz. Nah, ini kita ada Datsun Go ya. Datsun Go yang 3 baris. Nah, yang udah pakai body kit kayak gini ya. Harganya cukup 59.500 Datsun Go yang 3 baris. Velgnya kaleng, warna silver. Nah, ini transmisinya manual. Interior juga masih lumayan bagus dan rapi. Nah, kayak gini mobilnya. Ini Datsun Go Plus Panca. 59.500 sudah pakai body kit. Datsun Go di kita juga banyak ya untuk mobil bersitikar. Nanti stoknya Datsun Go ada di sini, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Nanti yang baru-baru datang insya Allah sekitar 5 unit ada. Livina juga 65 juta tahunnya 2011, ini pajaknya off. Terus Karimun Estilo 54 juta ini tahunnya 2007-2008. Nah, kita review yang di sana ya, yang di sebelahnya lagi nanti. Ini juga ada lagi Taruna warna biru sama warna merah ya. Itu yang warna merah itu tahunnya 2000, pajaknya off minus bulan 12 kemarin. Itu pajak telat, harganya kita jual cukup 33 juta saja. Nanti kalau jenengan minat silakan. Kalau yang sebelahnya lagi ini tahunnya 2002. Harganya ini masih 57 juta. Walaupun tahun selisih cuma 2 tahun, harganya sudah selang banyak sekali ya di kita seperti itu. Swift Sport kayak gini harganya 84 juta. Terus ada Exhopper lagi tahunnya 2007-2008, ini harganya 78 juta. Di sana juga masih banyak mobil-mobil kecil atau mobil-mobil yang harga-harga di bawah 50 juta kayak gini. Mazda harganya 48 juta tahunnya 2012. Terus ini kita juga ada Kijang ya, harganya 54 juta ini tahunnya 2003, Kijang LSX. Kijang LSX. Terus ini juga Kijang tahunnya 97, harganya 46 juta. Ada Honda Civic ya, Civic Vario, platnya lokal AE, harganya 52 juta ini tahunnya 97. Taruna masih banyak sekali ya kalau jenis-jenisnya Taruna, dan harganya itu bervarian. Kalau Taruna kayak gini ada yang harga 55 juta. Terus yang ini juga ada harganya 55 juta. Jadi berbeda-beda, kita jual itu tergantung dapatnya soalnya. Ada Kijang juga. Ini baru masuk ini, nanti kalau harga bisa jenengan tanyakan sama marketing kita. Terus merek ini juga ada ya, tahunnya 2013, harganya 77 juta. Nah, di sana kalau sedan-sedan yang harga 23 juta ini di kita juga ada. Sedan Lancer namanya. Mitsubishi Lancer ini. Mobilnya 23 juta tahunnya 90. Ya, itu juga Lancer tahunnya berapa lupa, cuma kalau harganya 40 jutaan. Nah, sampai sana ya stoknya. Alhamdulillah ini stok-stok yang ada di Ponorogo
Nah, sekitar hampir 100 unitan ya, belum yang di depan sana nanti yang akan kita review. Nah, ini kita juga ada lagi Kijang, ini baru datang, ini tahunnya 2002. Tahunnya 2002 ini harganya 58 juta saja, nanti yang minat silakan. Kijang, kijangnya seperti ini ya. Kalau mobil insya Allah bagus, nanti yang jaga Pak Eri bisa ajinan langsung hubungi aja nomornya Pak Eri. Alhamdulillah sore ini tadi banyak stok-stok mobilnya sudah keluar. Terus ini juga ada lagi Kia, harganya 57 juta ini tahunnya 2006. Platnya lokal Surabaya ini. Nah, seperti ini. Transmisinya manual. Ini baru masuk kemarin ya. Silakan nanti kalau minat. Terus ada Honda City. Ini juga baru datang. Silakan. Kalau yang cari-cari mobil yang harga di bawah 70 juta nanti pusatnya ada di Prabu Motor Ponorogo. Terus ini juga ada Kuda. Kalau Kuda ini juga baru datang. Ini City juga baru datang, platnya lokal AE. Silakan, banyak sekali mobil-mobil yang baru datang untuk hari ini. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk mobil yang baru datang, harganya belum bisa kita cantumkan. Nanti kalau masalah harga bisa jenengan hubungi marketing yang ada di kolom deskripsi atau langsung hubungi nomornya Pak Eri yang jaga di gudang Prabu Motor Ponorogo. Ini kita juga ada lagi Taruna, tahunnya 2000-an ya. 2000 kalau ada 2001 ini harganya 49.500, Taruna platnya lokal AE. Terus ada Hyundai Atos, tahunnya ini muda. Harganya 49 juta ini tahun 2006. Kalau Kijang ini harganya 39.500, platnya AD. Yang minat silakan Kijang, platnya lokal AD. Lagi Camry 2000, Altis bukan Camry. Kalau Camry juga ada. Altis 2019, platnya L. Kilometer berapa Mas? Cek Mas. 33 kilometernya. Tipenya tipe V, Matic, harganya kita jual ini 235 juta. Di pasaran masih tembus 260-an, 270-an, bisa dicek. Kondisi ini bagus, nyaris tidak ada cacat. Ya, minat silahkan monggo Altisnya, banyak juga lokal. Di Prabu Motor juga banyak jual mobil harga-harga di harga pasar, bukan berarti barangnya jelek, karena apa? Kita berani menggaransi, kita sengaja cari keuntungan sedikit ya. Tidak perlu untung banyak, yang penting lumintu atau cepat putarannya. Ini ada lagi Yaris baru datang. Ini baru datang, belum dipoles. Itu Lehman juga baru datang. Nah, itu pelanggan kita tercinta, Pak Ribu, siapa? Nah, ini untuk Yaris ini 200-an ya, 200-an semua, kurang lebih 200-an. Itu Matic, kalau yang manual lebih murah, start 180-an yang manual. Kalau yang Matic ini masih sekitar 200-an. Meskipun kadang juga ada harga 190-an juga ada. Tinggal pilih, ada Lemon, ada Merah, baru datang semua. Ada lagi Terios masih pakai setahun, harganya 194 juta. Ya, minat silakan Terios ya, masih dipakai setahun, 2022 tahunnya, akhir malam. Terios seperti ini banyak sekali ya, ada tahun 2022 tadi cuma 190-an. Kalau yang ini yang tipe R, ini manual. Kilometer berapa Mas? 50. Ini harganya kita jual 196, ya minat silakan. Masih dipakai 3 tahun ya. Tadi masih dipakai setahun. Tipe itu juga mempengaruhi harga. Ayla ya, Ayla kilometer berapa Mas? Kilometernya 14-an, Aylanya harganya 76 juta. Ya, minat silakan. Ya, harga 60-an juga ada ya Ayla ya. 80-an. Ini ada Avanza 2016, harganya cukup 129 juta. Ya, minat silakan monggo Avanza barungnya 2019. Manual. Ada Xpander Cross. Wah, ini warnanya ciamik, warnanya abu-abu ya, abu-abu gelap. Giyagah ganteng. Kilometer berapa Mas? Kilometer 84 ya. Ini juga ini daripada beli baru juga, kondisi masih bagus, harganya kita jual 234 ya. Minat silakan monggo. Xpander Cross-nya Matic ya. Xpander ya, Xpander yang new, grill-nya kita lihat sudah beda dari yang lama, pereknya juga sudah beda. Ini masih dipakai 3 tahun. Ini manual, kita tengok kilometernya, pupung kuncinya ada, kita cek dulu. 47.000. Nah, jadi di Prabu Motor itu kenapa kok akinya dilepasi? Karena unit kita itu banyak ya, unit kita itu hampir 1.000. Jadi kadang juga 1.000 lebih. Jadi tidak mungkin kalau akinya semua di tempatnya atau enggak mancep. Semua itu tidak mungkin, karena apa, pasti nanti akan ngedrop, gampang ngedrop. Ketika jenengan beli ngedrop malah
rugi ya, yang rugi konsumen. Makanya sebab itu aki kita lepasi ya. Ini SPN itu tadi kembali harganya kita jual di angka 194 juta ya, menat monggo. Ini ada Venturer, ini baru masuk ya. Venturer baru masuk, ini harganya 386 juta ya. Minat silahkan monggo Venturernya. Matic transmisi berarti kalau Venturer ini diesel ya. Kilometernya berapa, Mas? 96. 96.000 kilometernya. Yes, masuk Mas. Ada mau maju-maju. Ini ada lagi Livina XV ya. Ini 2017-18 ini 100-an lebih enggak banyak ini ya. Baru datang juga ini. Nah, banyak yang baru datang. Nah, ini kita juga ada jenisnya merek-merek kayak gini ya. Merek-merek kayak gini ada yang 70-an, ada yang 80-an. Silakan nanti banyak kalau jenisnya merek. Terus ini Kijang lagi harganya 58 juta warnanya hijau. Terus Seat X harganya 43 juta tahunnya 97, ini transmisinya manual. Yang cari Taruna ini mobilnya seperti ini ya. Warnanya merah, harganya cuma 33 juta saja jenengan bisa bawa pulang mobil Taruna. 33 juta. Pajak telat bulan 12 kemarin loh ya. Tahunnya 00 ini berarti tahunnya 2000. Ini kita juga ada Karimun ya, ada Karimun, Karimun kotak. Nanti kalau minat silakan nih, kalau harganya nanti bisa langsung jenengan tanyakan sama bagian marketing nanti untuk masalah harga. Terus ini Katana sementara ter-DP online ya. Ini cuma orangnya belum bisa kesini. Nanti kalau jenengan minat bisa langsung hubungi nomor marketing Pak Heri. Terus ini kuda Mitsubishi Grandis, platnya lokal AE juga ada. Silakan nanti kalau minat. Nah, ini kita juga ada lagi pickup New Cherry ya, tahunnya 2021. Harganya cuma 99 juta saja. Nanti yang minat silakan, 2021 ya. Platnya E lokal Surabaya. Yang minat silakan, platnya lokal ya. Terus ada Evalia kayak gini harganya 80 jutaan saja, atau sejenis Serena ini sekitar 80 jutaan sekian. Untuk pastinya bisa langsung tanyakan sama marketing. Terus untuk ambulan ini gratis, bisa dipinjam untuk daerah kerasidenan Madiun. Silakan gratis, tis mobil ambulan perahu motor. Ini juga ada pickup di kita juga banyak ya, itu juga pickup Grand Max baru masuk juga. Terus Swift ini juga baru datang. Ini kita ada lagi Kia Carin ya. Kia Carin ini harganya cukup 56 juta saja. Nanti kalau minat jenengan silakan, tahunnya 2004. Ada juga ini Vios tahunnya 2012, knalpotnya brong ya itu. Nah, ini cuma lepas, nanti kita benahi juga enggak apa-apa. Kalau terima beres juga bisa. Ini kita jual obral apa adanya, harganya 57 juta tahunnya 2012. Ada Hyundai Atos juga, ini baru masuk, ini tahun muda ini 2006an Hyundai Atos. Terus ini juga ada Kijang LGX, ini harganya sekitar 70an nih kalau tidak salah LGX nya Terus kalau cari Vios yang harga 34 juta ini kita juga ada, masih harganya 34 juta ini tahunnya 2004. Vios nya seperti ini ya, platnya lokalan AD. Ini transmisinya manual, sudah power window, setir juga udah racing. Terus ada lagi nih kuda, kuda tahunnya 2000, platnya lokal Surabaya, pajaknya hidup, harganya 34 juta. Nanti kalau minat silakan. Ini juga sama-sama kuda nih, tapi tahunnya 2003, harganya 52 juta. Jadi di kita itu walaupun tahun sama itu harganya biasanya berbeda-beda. Dan kita jual itu pun tergantung dapatnya. Kadang ada yang dapat murah, ada yang dapat sedang, ada yang dapat agak tinggi, seperti itu ya. Kadang dari supplier ada yang dinego alat, ada yang dinego enak. Nah, seperti itu. Jadi kalau masalah harga di kita itu bervarian, harga itu sebenarnya relatif. Nih kita juga ada lagi Suzuki Swift ya, tahunnya 2007, tapi yang automatic, transmisi, harganya cukup 76 juta saja. Yang minat silakan, si tikar Matic mungil. Mobilnya insya Allah juga mewah, masih bening ya itu mobil-mobilnya. Peleknya udah racing, ini bekasnya anak muda ini. Matic transmisi, transmisinya automatic. Ada juga Honda Jazz 2013, tipenya RS, harganya 139 juta. Terus Yaris atau sejenis Karimun di kita juga sangatlah banyak. Silakan nanti yang cari-cari mobil-mobil kecil buat anak-anak kuliah juga bisa. Ada juga ini Nissan X-Trail, platnya lokal Surabaya, harganya 98 juta aja, platnya lokal Surabaya, tahunnya 2009. Ini juga ada Swift ya, platnya A, tahunnya 2009an ini Swift. Terus di kita juga ada Ayla, tahunnya 2014an, warna putih ya. Nah, seperti ini, harga ini kita jual cukup 69 juta saja. Ayla ada 2,
ini yang di sini 2, terus yang di sana juga ada Ayla itu 2019-an, ini sekitar 90 jutaan ya kalau 2019 kayak gini. X-Over ini harganya 73 juta. Nah ini kita juga ada lagi Honda Brio ya, daripada jenengan beli baru. Nah nanti hematnya pasti lumayan banyak ya dari barunya. Ini harganya kita jual cukup 148 juta saja. Daripada jenengan beli baru, warna putih favorit. Nah di sini untuk mobil-mobil city car banyak sekali ya, kayak jenisnya Datsun, ada warna hitam, ada warna putih. Itu berbagai macam harga, ada yang 60-an, ada yang 70-an kayak gitu ya. Terus ini mobil-mobil yang ada di tengah lapangan sini, ini mobil-mobil yang baru datang. Sejenis Honda Brio lagi warna lemon, warna kuning ya, 2019-an. Terus Honda Jazz RS platnya lokal AE ini juga ada, silakan nanti kalau minat. Banyak sekali mobil-mobil yang baru datang untuk hari ini, alhamdulillah. Veloz Matic 2014 ini juga baru datang. Nah ini gudangnya mobil-mobil besar, jenisnya Panther, nanti ada di Ponorogo ya. Ini yang Prabu Motor Ponorogo, yang showroom lama, sebelum showroom Madiun. Jadi di sini stoknya dulu. Sekarang kita kasih mobil-mobil yang harga-harga sekitar 60 jutaan ke bawah atau 70 jutaan ke bawah di sini semua nanti tepatnya. Kayak Panther kayak gini harganya 50 jutaan saja. Terus Kia Carren ya, platnya lokal AE, ini tahunnya 2004, transmisinya manual. Kalau fitur-fitur juga sangat mewah. Nah, bisa nyanyiin Alphard ini. Nah, seperti ini mobilnya. Harganya kita jual cukup 56 juta, tahunnya 2004. Kia Carren. Ada Espace juga nih di sini. Harganya 16 juta, tahunnya 94. Terus Honda Cielo ya. Harganya 38 kalau enggak 39 juta. Itu yang minat silakan. Terus Kijang ini juga ada lagi harganya 50 jutaan, platnya lokal AD. Lanjut kita review yang ada di depan sana nanti. Ini kita ada lagi Avanza All New. Avanza All New platnya sudah lokal, ini harganya 110 jutaan ya, tipenya G. Tipenya G 110 jutaan. Ada juga ini Wuling. Daripada jenengan beli baru, ini masih dipakai hitungan 1 tahunan ya. Masih dipakai 1 tahunan, ini harganya cuma 114 juta saja. Yang minat silakan. Ini Wuling Convero, platnya W lokal Surabaya. Jadi di sini untuk plat-plat lokal, insya Allah yo ready lumayan banyak untuk plat-plat lokal. Khususnya atau jenisnya Ras atau Terios, ini juga ada yang harga 90 jutaan, ada yang harga 100 jutaan. Tinggal beli aja. Deretannya Terios kayak gini ya. Ini juga Terios. Nah, itu juga Terios. Matic manual di kita stoknya juga komplit. Ada warna putih, hitam, terus silver. Ini ada lagi Suzuki Baleno ya, platnya lokal AA Jawa Tengah. Tahunnya ini 2004 kalau udah 2003. Ini habis dicek konsumen tadi, ini harganya kita jual cukup 58 juta. Transmisinya manual. Terus ada Corolla Altis tahun 2009. Ini alhamdulillah kebetulan ada mobil tahun muda di sini tepatnya. Ini jenisnya sedan, harganya kita jual cukup 100 104 juta saja 2009. Kemarin yang cari mobil besar, nah ini Suzuki Tirgo ya, apa-apa Virgo apa-apa ini ya, manual untuk transisinya. Ini murah, harganya juga di bawah 60. Nanti kalau harganya berapa langsung tanyakan sama Pak Heri. Pak Heri, ini piro regane cari Tirgo ini piro? 60-an ya. Nah, sekitar 60 jutaan ya kurang lebihnya itu. Nih, kita ada lagi Kijang ya, tahunnya 97. Ini dapat dari tukar tambah, platnya G Jawa Tengah. Ini harganya kita jual cukup 47 juta. Ini pajaknya hidup. Kijang. Platnya G, tahunnya 97. Manual transmisi seperti ini ya untuk mobilnya interiornya. Nanti kalau jalan minat bisa pembelian secara online. Kalau ragu via online bisa juga datang ke showroom Prabu Motor. Velgnya juga udah racing, nanti kalau minat silakan. Baleno, ini tahunnya 2003 ya. Baleno ini tahunnya 2003. Mohon maaf, ini tahunnya 99 ini. 99 yang 2003 yang di depan tadi. Ini harganya 36 juta saja nih. Sama-sama warna hijaunya. Baleno, ini transmisinya manual. Nah, kayak gini ya, setirnya udah racing. Nah, itu joknya. Terus ini juga ada lagi merek. Ini harganya sekitar 80 jutaan. Kalau minat silakan, warnanya merah. Itu mereknya. Terus ini kita ada lagi Taruna tahunnya 2000 berapa ya kemarin? Ini Taruna ini baru masuk soalnya. Tahunnya 2000. Ini harganya kita jual cukup 54 juta. CSX, Taruna yang CSX. Taruna CSX, warnanya kayak gini ya. Manual transmisi, nanti kalau minat silahkan. Ini
bisa langsung hubungi nomornya Pak Eri yang jaga di gudangnya sini. Taruna CSX ini baru masuk kemarin. Terus ada lagi tuh Vios. Vios itu harganya kita jual cukup 62 juta. Ini yang asli Vios. Asli Vios tipe G, Matic transmisi 2004. Terus ini juga ada Nissan Almera. Ini harganya 60 jutaan saja, nanti kalau minat silakan. Nissan Almeranya tahunnya 2014-an. Banyak sekali ya mobil-mobil di sini, mulai dari harga 10 sampai 70 jutaan stoknya ada di sini semua. Silakan. Nah, ini kita juga ada jenisnya merek-merek kayak gini ya. Merek-merek kayak gini ada yang 70-an, ada yang 80-an. Silakan, nanti banyak kalau jenisnya merek. Terus ini Kijang lagi, harganya 58 juta warnanya hijau. Terus ZX harganya 43 juta tahunnya 97, ini transmisinya manual. Yang cari Taruna ini mobilnya seperti ini ya, warnanya merah, harganya cuma 33 juta saja jenengan bisa bawa pulang mobil Taruna. 33 juta. Pajak telat bulan 12 kemarin loh ya. Tahunnya 00, ini berarti tahunnya 2000. Ini kita juga ada Karimun ya, ada Karimun, Karimun kotak. Nanti kalau minat silakan nih, kalau harganya nanti bisa langsung jenengan tanyakan sama bagian marketing nanti untuk masalah harga. Terus ini Katana sementara ter-DP online ya. Ini cuma orangnya belum bisa kesini. Nanti kalau jenengan minat bisa langsung hubungi nomor marketing Pak Heri. Terus ini kuda Mitsubishi Grandis, platnya lokal AE juga ada. Silakan nanti kalau minat. Nah, ini kita juga ada lagi pickup New Cherry ya, tahunnya 2021. Harganya cuma 99 juta saja, nanti yang minat silakan. 2021 ya, platnya E lokal Surabaya. Yang minat silakan, platnya lokal ya. Terus ada Evalia kayak gini, harganya 80 jutaan saja. Atau sejenis Serena, ini sekitar 80 jutaan sekian. Untuk pastinya bisa langsung ditanyakan sama marketing. Terus untuk ambulan ini gratis, bisa dipinjam untuk daerah kesidenan Madiun. Silakan, gratis, tis. Mobil ambulan perahu motor. Ini juga ada pickup-pickup di kita juga banyak ya. Itu juga pickup Grand Max, baru masuk juga. Terus Swift ini juga baru datang. Ini kita ada lagi Kia Carin ya. Kia Carin ini harganya cukup 56 juta saja, nanti kalau minat jenengan silakan. Tahunnya 2004. Baleno ini tahunnya 2003 ya. Baleno ini tahunnya 2003. Mohon maaf, ini tahunnya 99 ini. 99 yang 2003 yang di depan tadi. Ini harganya 36 juta saja nih. Sama-sama warna hijaunya. Baleno ini transmisinya manual. Kayak gini ya, setirnya udah racing. Nah, itu joknya. Terus ini juga ada lagi merek, ini harganya sekitar 80 jutaan. Kalau minat silakan, warnanya merah, itu mereknya. Terus ini kita ada lagi Taruna tahunnya 2000 berapa ya kemarin? Ini Taruna ini baru masuk soalnya, tahunnya 2000. Ini harganya kita jual cukup 54 juta. CSX, Taruna yang CSX. Taruna CSX, warnanya kayak gini ya. Manual transmisi, nanti kalau minat silakan. Bisa langsung hubungi nomornya Pak Eri yang jaga di gudangnya sini. Taruna CSX ini baru masuk kemarin. Terus ada lagi tuh Vios. Vios itu harganya kita jual cukup 62 juta. Ini yang asli Vios. Asli Vios tipe G, Matic transmisi 2004. Terus ini juga ada Nissan Almera. Ini harganya 60 jutaan saja, nanti kalau minat silakan. Nissan Almeranya tahunnya 2014-an. Banyak sekali ya mobil-mobil di sini, mulai dari harga 10 sampai 70 jutaan stoknya ada di sini semua. Silakan.